makan, sekarang kita makan, mau makan malam di warung Sunda Malayang Mountain View. Ini di persis di pinggir jalan arah-arah Cisarua ya. Apa nama tempat jalannya di mana? Jadi teman-teman yang mau tahu mana jalannya dan makanannya, yuk ikutin kita. Warung Sunda Malayang. Ya ampun, Cip. Kita coba. Iya, karena haura ini. Dia energik sekali hauranya. Itu pemandangannya itu. Kita lihat semuanya. Ya, ini guys makanannya. Kita lupa nge-shoot di awal, saking antusiasnya lapar ya Bi ya. Kita pesan apa, ayam bakar Malayang ya Bi, kayak gini bentuknya dengan sambal. Tapi sambalnya nggak pedes ya Bi ya. Tapi kemana sampai enak ya Bi ya. Terus nih kita masukin deh gelasnya. Oh iya, Aura pesen teh kosong, es kosong ya. Kita pesen jamur, pesen jus jambu biasa, ada sambal korek. Terus nasinya kalau pesen dua dan ditaruh di bakul gitu. Terus sama sate marangi, teman-teman. Untuk ayamnya enak ya, sate maranginya coba kita cobain satu. Enak juga teman-teman. Itu sekian teman-teman review dari kami untuk warung makan Sunda Malayang di sekitar Cisarua Puncak Bogor. Di lokasinya tepat di pinggir jalan. Oke. Ketemu kembali. Dadah. Assalamualaikum. Nah guys, kali ini kita kan karena kemarin enak ya makan malamnya, jadi kita siang ini makan lagi nih di warung Sunda Malayang. Nah kita buat pesen ini nih, apa, kangkung pelecin ya? Pelecin beda sama tumis kangkung galacan yang kita makan tadi malam ya. Rasanya gimana Bi? Enak. Enak ya, enak juga katanya teman. Terus ini ayam goreng apa? Ayam goreng rempah. Ayam goreng rempah, ini bentuknya kayak gini nih disini. Lembut dagingnya, kalau tadi malam juga lembut banget dagingnya. Terus kita pesen timun, es timun saus-saus itu kayak gini bentuknya di sini. Terus apa tuh ini apa? Milo dinosaurus. Sebenarnya sama kayak tadi malam, sama koreknya, sama jamu. Terus kita pesan roti bakar coklat. Sekian ya teman-teman review dari kita lagi tentang warung Sunda Malayang. Sampai lagi.